Hai 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 sahabat Queen, bertemu lagi di channel Queen Seal, channel wisata yang membahas seputar traveling, staycation, review, hotel, villa, objek wisata, hingga kuliner. Ini adalah camping Queen yang kedua kalinya di Taman Pinus Camper Fun Park sahabat. Dan kali ini Queen bersama keluarga merasa ketagihan camping. Akhirnya camping kedua ini terlaksana juga sahabat Queen. Ini kita ngegrill dan bawa peralatan dari rumah sahabat Queen. Semua bahan juga membawa dari rumah. Jika campingnya ramai-ramai memang terasa menyenangkan sekali sahabat Queen. Kali ini Queen datang saat weekend dan banyak sekali pengunjung sehingga area campsite-nya sangat penuh dan juga untuk menyewa peralatan sudah tidak bisa karena sudah terpakai semua sahabat Queen. Queen tiba itu sudah menjelang malam dan langsung disambut dengan gerimis tentunya karena di daerah Batu apalagi di daerah Taman Pinus ini memang rawan hujan sahabat. Ini dia kondisi tenda kami, seru sekali ngegrill. Banyak sekali bahan-bahan makanan yang kita bawa sahabat. Untuk review lengkap Taman Pinus Camper Fun Park bisa sahabat lihat di video sebelumnya ya. Kali ini Queen hanya akan bercerita pengalaman camping kedua. Sangat seru jika bersama keluarga. Karena banyak sekali pengunjung, Queen agak kesulitan saat menyewa peralatan. Untung saja Queen sudah membawa meja sendiri ini sahabat. Kalian juga bisa menyewa, namun pada saat weekend itu biasanya sudah banyak yang sewa, jadi terbatas sekali. Saat weekday biasanya masih banyak persediaan peralatan yang bisa kalian sewa. Jadi sahabat Queen, jika booking weekend harus menyewa peralatan terlebih dahulu, takutnya sudah di booking yang lain. Ini adalah kondisi tenda kita sahabat. Dan kita ke bagian campsite, bagian area depan dekat pintu gerbang. Dan kita dekat dengan kamar mandi juga sahabat Queen. Ada lampu-lampu, kita membawanya. Seru sekali jika camping di sini sahabat Queen, makanya Queen sangat ketagihan. Ayo 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 sahabat Queen. Seru membawa anak-anak juga karena di sini peralatan semuanya lengkap. Jika sahabat Queen datang saat weekend, kita juga mendapatkan fasilitas gratis yaitu jagung bakar. Tetapi ini harus dibakar di depan di bagian resepsionis sahabat Queen. Kalian bisa bersama-sama bakar-bakaran dengan pengunjung lain. Ada ubi bakar juga sahabat. Jika sahabat Queen sudah booking api unggun, sahabat Queen juga bisa membakar di lokasi campsite kalian sendiri. Bisa lebih leluasa tentunya. Setelah selesai dibakar, sahabat Queen bisa bawa ke lokasi tenda kalian dan bisa menikmati. Tak terasa, akhirnya sudah pagi hari nih sahabat Queen. Yuk sahabat Queen, kita berkeliling-berkeliling. Kita melihat kondisi bagaimana saat weekend jika camping di Taman Pinus Camper Fun Park. Cuacanya sangat dingin sekali sahabat Queen tentunya. Dan untung tidak gerimis, agak cerah sekarang. Itu dia suasana pagi hari di Taman Pinus. Syahdu sekali di pagi hari ya sahabat Queen.
suasana pagi hari di sekitar area Taman Pinus, sahabat Queen. Fasilitas yang ada di Taman Pinus Camper Fun Park ini sudah sangat memadai, sahabat Queen, dan keamanan juga terjaga sekali. Ini adalah kafe di dekat Taman Pinus Camper Fun Park, sahabat. Karena masih belum dibuka kafenya, jadi kita bermain di sini, sahabat, sambil menikmati suasana pagi. Dan di Taman Pinus ini, melalui resepsionis, sahabat Queen bisa memesan barbecue, mie instan, air minum, kopi, teh, dan kayu bakar untuk api unggun. Jadi, sahabat Queen bisa membakar jagung dan ubi di lokasi campsite kalian masing-masing. Dan petugas keamanan di sini juga sudah 24 jam, sahabat Queen. Yuk kita keliling di sekitaran area Taman Pinus sambil berolahraga, menikmati suasana pagi yang cerah sekali dan agar badan kita segar, sahabat. Ini merupakan healing terbaik menurut Queen. Healing seru bersama keluarga karena tidak ribet. Untuk booking kalian bisa via WhatsApp dan wajib DP 50%. Sudah ada informasi di Instagram Taman Pinus Camper Fun Park. Dan lokasi Taman Pinus ini berada di Jalan Langsep Oro-Oro Ombo, Batu Malang. Dan sangat mudah sekali akses menuju ke Taman Pinus ini, sahabat Queen. Bisa menggunakan kendaraan pribadi dan juga bisa menggunakan kendaraan umum. Karena selalu ramai, sahabat Queen wajib booking H-1 atau H-2. Pokoknya tidak dadakan, takutnya nanti kalian tidak kebagian tempat. Jika sahabat Queen tidak membawa peralatan masak, sahabat Queen juga bisa memesan makanan atau sarapan di bagian resepsionis. Karena Queen membawa makanan sendiri, jadi kita memasak dan bisa langsung makan deh. Yuk, 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 sahabat Queen, kita siap-siap untuk sarapan.
Saat itu Queen mau menyewa flysheet sahabat, namun karena sampai di lokasi camping sudah sore bahkan menjelang malam dan semua peralatan kebetulan sudah disewa oleh pengunjung lain, maka Queen memanfaatkan alat yang ada yaitu tikar sebagai pelindung dari derasnya hujan saat sampai di lokasi sahabat Queen. Kita membawa tambahan bantal dan guling sahabat. Kita sudah disediakan 2 bantal dan juga selimut sudah disediakan. Karena ini tenda sultan. Karena banyak sekali sisa makanan tadi malam, kita makan lagi di pagi hari sahabat Queen. Dan ini masih enak walaupun tidak ditaruh kulkas karena cuaca di Batu itu dingin. Seru ya. Mantap sekali sarapannya, sederhana namun karena bersama keluarga itu terasa menyenangkan. Kalian harus mengikuti aturan yang ada di Taman Pinus. Kita harus menjaga kebersihan. Jika sahabat Queen sudah memiliki tenda di rumah, bisa kalian bawa dan tidak perlu menyewa tendanya. Mungkin menyewa peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan. Jadi lebih seru. Itu tenda sebelah, tendanya sangat besar sekali sahabat Queen. Seru, apalagi membawa anggota keluarga yang lebih banyak, itu kita jika membawa tenda sendiri lebih nyaman. Untuk meja dan kursi portable ini Queen membawa sendiri dari rumah sahabat. Jadi semua peralatan ini sebagian dibawa dari rumah karena takut tidak kebagian. Untuk fasilitas tempat ibadah juga ada sahabat Queen. Di sekitar area resepsionis itu tersedia tempat untuk sholat. Jadi tidak perlu khawatir ya sahabat. Itu dia sahabat Queen, ulasan dan cerita Queen di camping kedua di Taman Pinus. Terima kasih sudah menonton video kali ini sahabat. Dan tetap ikuti video Queen selanjutnya dan setia di channel Queen Seal. Bye bye sahabat Queen.